Halo, saat ini kita sedang mencoba membuat Arduino. Ini saya membuat Arduino stand alone. Jadi Arduino yang berdiri sendiri. Ini untuk modul Arduino-nya. Ini modul Arduino. Ya, ini kita lihat. Ini buatan sendiri. Dan ini untuk kalau dalam mikro untuk mengupload programnya, dia adalah USB TTL. Jadi kita masukkan program ke Arduino lewat alat ini. Oke, okay. Kita coba. Kita akan coba ini. Ya, kita tutupkan aja dulu. Ya, bagaimana cara memasukkan programnya? Ya, cara memasukkan program, kita tinggal klik tombol. Mungkin bisa saya fokus. Ya, ini kita klik, dia akan memproses. Ada status bar-nya. Dia sudah masuk dan upload. Ya, kita lihat bagaimana statusnya. Kita lihat, kita coba lagi, masukkan lagi. Nah, kalau masuk, dia akan di sini akan berkedip berapa kali. Ya, berarti dia masuk. Ini program saya program untuk delay 1 detik. Ini adalah program blink dari microcontroller. Ya. Alat ini cukup mudah dibuat. Kita tinggal membuatnya dengan PCB. Ya. Banyak jalur yang dapat kita pakai, ya, contohnya bentar. Oke. Ini adalah jalur PCB dari Arduino saya. Setelah kita cetak, akan jadilah seperti ini. Oke, sekian dari saya, Yoga Pratama dari bengkel Jekrator Elektronik. Terima kasih.